bahwa fans tuh banyak banget. Baik yang Haikal lovers, am I right? Haikal lovers sama yang di sebelah situ tadi Haizopers. Itu tuh benar-benar kayak Haizopers pada suaranya ah gitu. Ayo kenapa tadi? Benar-benar teriak-teriak banget kan. Haizopers suaranya. Ini kayaknya kita panjangin sesi ini sama berdua nih ya. Komedi banget, gak enak kedua nih. Tapi itu dia tadi, begitu banyaknya support, cinta yang kita rasakan. Tapi biasanya itu beriringan dengan ekspektasi orang. Ya dong, gue ngapain sih sama Haiko? Ekspektasi gue tuh Haiko it's a Barbie life, gak boleh salah dan lain-lain. Lo sendiri pernah ngerasainnya gak sih Haiko? Well, of course, so many people pasti expect so many different things. Yeah. Tapi bukan berarti aku bisa achieve semuanya. Aku sih yang penting kayak I will do me, yeah. You do you. Yang penting aku nyaman dan aku bisa memberikan yang terbaik, yang positif kepada masyarakat. That's the most important sih. That's the most important. Oke, sobat Haizof, kita ucapkan selamat buat Haiko juga terpilih menjadi cover brand ambassador majalah Elle. Nah, semalam kita mungkin banyak bertanya-tanya ada acara apa nih? Ternyata Haiko ini juga salah satu terpilih menjadi brand ambassador majalah Elle. Yang sering juga dari rapper aktor terkenal, maupun artis terkenal, ini masih dalam rangka pemotretan, dilanjutan dari video semalam yang bangunin pada kalian Sobat Haiko, dan sepertinya hari ini juga ada acara, kalau kita melihat caption ke Agung tadi itu, sampai ketemu siang katanya, sore siang ini mungkin ada acara lanjutan, semoga sukses terus, kita doakan, mudah-mudahan Haiko van der Peken maupun Rangga Azok terus berkarya dan menjadi kebanggaan kita, sebagaimana kita harapkan.